istimewa bos. Istimewa, betina siapan. Betina siapan, janda siap rumah tangga bos. Oh udah pernah kawin emang. Ya, ini janda siap rumah tangga bos. Berapa nih bos tadi? 1,5 1,5 1,500 Ini kemarin ada lakinya ada. Oh ada lakinya, nah, pantesan janda. Cuman ini kan mau tak bawa ke Jakarta, jadi namanya nih janda siap rumah tangga. Nah, masuk kandang baru bos. Alas Purwo, karo body big bos. Mantap. Ring biru. Oh, ada ringnya. Alas Purwo. Ada banyak ini, ada 10 ada ya, kata orang. Ada 10, siap. Body big semua. Hari Senin, tanggal 23. Alas Purwo, panjangnya muat ya. Oke okay, bos ya, baru mau ngomong saya bareng jadinya. Tetap semangat, kita lanjut bongkar lagi. Oke. Okay. Bongkar lagi, untuk KIC-nya super super bos. KIC-nya bos, yang bikin tertarik nih KIC. Kacau ya, betul, mulus banget lagi. Body big bos. Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Bang Murai dulu. Bang udah ada kandangnya? Udah ada kandang kosong. Tempat Murai. Betina dewasa. Bos, bos ini bos, istimewa bos. Istimewa, betina siapan. Betina siapan, janda siap rumah tangga bos. Oh udah pernah kawin emang. Ya, ini janda siap rumah tangga bos. Berapa nih bos tadi? 1,5 1,5 1,500 Ini kemarin ada lakinya ada. Oh ada lakinya, nah, pantesan janda. Cuman ini kan mau tak bawa ke Jakarta, jadi namanya nih janda siap rumah tangga. Nah, masuk kandang baru bos. Siap. Siap rumah tangga bos ini bos. Ini masih lama ya rumah tangganya ya. Oke, kebetulan saya hari ini ngambil presi juga 10 ekor tuh. Dibungkus Mas Bro. Rio Rio yang belum tahu nih lah tangkap ini. Oke, siap. Rio Rio. Lihatin penampakannya. 170 berapa tadi? 170. Banyak sekali ini, ada banyak. Tuh. Penampakannya, penampakan Oreo. Oreo tanpa Oreo diceluk. Siap, siap. Mau ambil banyak diskon lagi. Ya. Oke, okay, habis. Ya. Siap. Terima kasih bos ya. Selanjutnya bungkusin. Bungkus langsung. Oke. Kan bungkus kan. Ini sambil peci 10 ekor kebetulan habis. Ini bos saya ini, borong peci. 10 doang bos. Kebetulan habis kemarin. Ngeri-ngeri. Lihat ya, ganteng-ganteng bos. Gunung Karang. Ini Gunung Karang apa yang biasa ini? Nah, ini Gunung Karang ya. Ini yang spesial dari Jawa ini. Gunung Karang katanya bos. Kirain Bus Tommy lagi bos. Wah, saya nggak bawa duit loh. Itu harganya berapa bos? 25 ribu. Oh, kirain 50 ribu. Oh, 25 ribu berarti ada. Kan oke, okay, siap. Thank you bos. Penampilan banyak, tetap diskon. Siap, 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 siap. Thank you. Tiga, no. Kerja. Tiga. Ini kena pantulan cahaya. Ici kiwir. Istimewir. Istimewir, bos. Alisnya tebal. Kalau dipisahin, langsung gini, no. Ada siat air kecang, bener. Siap, siap. Oh ya lupa nih ada jalak putihnya untuk yang dewasa 600 ya, benar ya? Iya, sertifikat. Bro. Sertifikat 600, anakan 500. Anakan 500 sama sertifikat. Sertifikat juga. Dan kondornya berapa, Bos?
Mulus-mulus, Bos. Satu pasang 6.000. Oke, 6 juta sepasang. Kita cut dulu, Bos. Terima kasih, Bos, untuk informasi hari ini. Melimpar wah hari ini boknya. Mantul bener boknya. Terima kasih, sukses terus. Laris manis. Oke, terima kasih Sidul Kicau. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga hari ini diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. Melimpah bosku hari ini, Bos. Murainya bosku. Baru berapa hari aja udah mulai makan fur. Tuh. Baru 3 hari. 7,5. Terus gacor nih. Jalak suren. Gacor bosku. Langsung aja kasih 500. Jalak suren. Gacor. Terus ada landuk semak nih, Bos. Pagi-pagi. Kalau pagi rajin nih, Bos. Rp100.000 pelanduk semak. Ini mulai rajin bener ini. Terus ada kacer. Kacernya Rp350. Sehat, Bos. Gemuk, body big, Bos. Kenarinya 200, badang rewek. Oke, sedulur kicau, ini hasil dari kita belanja di Edi Vanis tadi nih ya. Oh, pilihannya mantul-mantul, Bos. Kita lihat dari alisnya aja nih, kayak gini nih. Tuh, tebel-tebel banget, Bos. Tadi sempat saya pantau suaranya lumayan melengking panggilannya. Jadi gini, Bos, kalau mau kita ngambil untuk pleci itu, untuk lebih gampangnya, mudahnya itu dari alis kita pantau dulu tebel enggak gitu. Kalau mama dia tipis-tipis, jarang-jarang, jangan diambil. Seperti ini, kita ada betina satu nih contohnya, seperti ini. Ini ada betina satu, mana itu kemarin saya sengaja buat perbandingan, ada betina satu, dia cepat banget. Itu baru ini biasa ya, itu maksudnya saya biasa milihnya seperti itu gitu, Bos. Kalau yang jarang-jarang itu biasa betina, tapi kalau mama yang kereng ya, apalagi kalau mama lingkarannya putih itu tebel bagian bawah, itu lebih bagus lagi, Bos. Itu, nah ini betina yang itu, nah betinanya satu. Kalau untuk di sini saya jual itu 40.000, Bos. Tinggal banyak kan sih kalau udah sepilih gini ya, buat ke custom. Nah, kita lihat tuh yang itu tempel tuh suaranya tuh ya kan, tuh Bos, ini kan itulah, Bos, bening suara gitu udah pasti jantan, Bos. Soalnya kita ada pantau dari alisnya juga, terus dari pennya juga panjang. Kalau terlalu buncit mendingan jangan diambil dulu kalau buncit ya. Kalau buncit biasanya juga betina, Bos. Kalau mama agak sispek lah gitu, itu jantan. Itu jadi untuk sedulur kicau ya, itulah ciri-cirinya ya, sedikitnya dari pengalaman saya ya, cuma saling berbagi. Ini kalau mama, nah itu suaranya lumayan, Bos.
kalau mama jantan itu lebih kereng ya bos, alisnya, terus dari pennya ke kelaminnya itu perutnya dulu ya, perutnya agak suspek, agak kecil gitu, kalau buncit banget itu biasa cewek. Itu aja bosku, terima kasih. 40.000 bos kalau di sini. Terima kasih ya bosku ya. Jangan lupa subscribe, share and like and comment. Thank you bos, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.